Bupati Manokwari Dimas Paulus Mandacan melarang pegawai Pemkab untuk pindah ke tingkat provinsi kecuali permintaan langsung dari Gubernur Papua Barat. Jika terdapat pegawai yang menyodorkan dirinya ke provinsi, maka ia tidak akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji. Seperti diketahui beberapa waktu lalu telah dilakukan reshuffle dalam pemerintahan Bupati Dimas Paulus Mandacan dan Wakil Bupati Edi Budoyo. Beberapa pejabat yang dinilai kurang baik kini telah dinonjobkan. Menurut isu yang berkembang, hal tersebut rupanya membuat para pejabat dan staf yang tidak sejalan dengan visi-misi bupati mulai kebakaran jenggot. Sehingga banyak pejabat dan ASN yang rencananya akan pindah ke provinsi. Menanggapi hal tersebut saat memimpin apel gabungan Senin pagi, Bupati menegaskan bagi para pejabat dan staf yang masih aktif agar tidak pindah ke pemerintah provinsi, kecuali ASN yang telah dinonjobkan. Bupati Dimas mengaku akan menyetujui jika perpindahan ASN tersebut merupakan permintaan dari Gubernur Papua Barat. Jadi sekarang ini ya saya dengar dan juga bahkan ada yang sudah mau pindah ke provinsi. Ya banyak yang mau pindah ke provinsi, tetapi hari ini saya tegaskan tidak ada yang pindah. Kecuali staf dan yang nonjok, ya, yang punya jabatan saya sudah kasih jabatan, loh, tidak ada. Jadi jangan bermimpi. Ya, nanti ada yang kalau memang gubernur minta langsung kepada saya, oke. Tapi kalau bawa diri tidak ada. Ya, meminta orang-orang tersebut, nah, itu partai bisa. Kecuali yang pindah, staf, dan atau yang menjob. Ya. Staf pun ya, yang staf atas persetujuan pimpinan. Bupati juga mengancam jika terdapat para pejabat dan ASN yang membawa diri pindah ke provinsi, maka tidak akan mendapatkan surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji. Dan gaji dari pejabat maupun ASN yang bersangkutan akan dikembalikan ke kas daerah. Jadi, daripada kamu diam-diam jalan, saya tidak akan keluarkan SKPP dan saya tahan gaji kembali masuk kas daerah. Jadi tidak ada yang bermimpi mau pindah. Kalau Anda mimpi, kenapa kemarin tidak kasih tahu sebelum pelantikan? Ini sudah pelantikan, sudah jalan ya. Jadi tidak ada yang punya jabatan, ya, tidak akan pindah. Sebelum memimpin apel, Bupati Manokwari Dimas Paulus Mandacan terlebih dahulu melakukan tanam pohon bersama, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, dan melakukan penyerahan pohon bagi perwakilan SD, SMP, dan ASN. Jeffrey Watimuri mengabarkan.